Hai guys, welcome back to Borang Channel. Sebelumnya, atas nama Borang Channel, mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Guys, kali ini kita jalan-jalan ke kawasan Batik Trosmi di Cirebon. Dan ini adalah gerbang masuk ke dalam kawasannya. Jadi kawasan ini adalah sentra batik terbesar di Cirebon, Jawa Barat. Dan untuk lokasinya, ini ada di Jalan Syekh Datul Kahfi, Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Oke, mari kita masuk guys. Jadi saat masuk lewat pintu utama, kita langsung disambut oleh tas-tas keren ini yang dibuat bernuansa batik. Untuk harga-harganya bervariatif ya guys. Kalian bisa pause videonya untuk lihat harganya. Oh ya guys, untuk pembeliannya kalian bisa datang langsung atau bisa hubungi nomor WhatsApp mereka ya. Terus yang mau belanja online bisa mampir ke Tokopedia atau Shopee mereka. Nah, mari kita masuk dan di sini kalian bisa lihat koleksi-koleksi dari Batik Trosmi. Harga-harganya tergantung dari model yang kita pilih ya, guys. Untuk haul ini banyak pilihan harga, mulai dari 35.000, terus ada juga yang beli 100.000 dapat 3, dan masih banyak lagi yang promo-promo ya. Nah, kalau yang di sini tuh banyak pilihan untuk wanita. Ada baju untuk harian, daster, setelan tidur, terus juga ada celana panjang dan lain-lain. Dan harganya tentunya bervariatif ya, guys.
Oke, kita lanjut ke main hall ya guys. Jadi di sini tuh harganya agak berbeda dengan yang hall tadi. Jadi di sini tuh banyak model-model pakaian batik dengan variasi harga antara 100 sampai 300-an ribu. Tentunya motif dan bahan material kainnya berbeda. Tapi pastikan ukurannya sesuai dengan badan kita ya guys, karena mungkin banyak yang naik berat badannya gara-gara opor, rendang, soto, dan lain-lain. Hehe, bercanda ya guys. Sekali lagi, kalian yang dari luar kota mau belanja online bisa kontak toko via WhatsApp ya, atau kalian bisa mampir ke Shopee atau Tokopedia mereka. Kita bisa pilih baju-baju yang ada sesuai dengan budget kita ya. Ada banyak pilihan gamis, terus ada juga setelan baju kapelan, ada baju seragam untuk keluarga besar juga. Oke guys, kita sekarang masuk ke galeri batik premium ya. Di sini tuh banyak banget pilihan batik yang keren-keren. Jadi sekali lagi, di sini tuh kain yang premium.
Jadi harganya tuh juga premium, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan, guys. Nah, kalau kalian udah punya batik yang premium, kudu dirawat ya, guys. Dan berikut tips untuk merawat batik kita. Lanjut kita ke hall bagian kain-kain. Jadi di sini banyak pilihan kain batik yang bisa kita pilih. Dan di sini jika ingin kita jahit baju untuk pakai sendiri atau mau seragaman keluarga besar, di sini juga bisa. Dan harganya juga bervariatif ya, sesuai dengan bahan dan motifnya, guys. Nah, setelah kita puas belanja, kita juga bisa mampir ke hall khusus oleh-olehnya, guys. Di sini banyak makanan-makanan khas Cirebon yang bisa kita beli untuk jadikan oleh-oleh. Tapi untuk pembayaran menggunakan debit atau kredit, kalian bisa belanja dulu minimal 300.000. Oke, guys, thank you for watching. Jika kalian ada saran-saran untuk toko yang bisa kita kunjungi, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini dan kalian subscribe Orang Channel ya, guys. Thank you for watching. See you next video. Bye.